Ini tradisi drikin ini mungkin sawo-sawo itu dibakar tapi tan. Tapi masih tetap ngaben wasan ini. Tetap ngaben ya. Tapi sekitar 45 menit karena ada tempat-tempat tertentu nanti muter-muter dia sambil buang-buang ayam. Tali. Oke, jadi inilah dia prosesi pengabenan di Desa Adat Trunyan atau Desa Trunyan, Desa Dua Trunyan. Nah, jadi ini persiapan dari Ngider Buane, dan sebentar lagi Bade nanti akan menyeberang di danaunya, nanti akan menuju Desa Trunyan. Nah, kita akan nanti menyaksikan bagaimana keunikan dari tradisi pengabenan di Desa Trunyan. Oke, jadi ini Murwa Daksina yang kedua kalinya. Nah, tadi pertama oleh para wanita atau ibu-ibu. Nah, sekarang ini laki-laki atau bapak-bapak yang melakukan Murwa Daksina. Ampun kita nus, ini ampun bapak kita, ini ke ping-ping tiga. Oh, menek sawah. Menak sawah ni ke sawah ni kita masih taler kan pak? Ring dan apa? Riki demun. Ya, Bang. Ayo, Bang.
apa di Pinten wadah pakideh masih malik pang tiga. Itu umannya kebut. Alun dia kebut. Dan ada sempun budi memargi malih rike wastana ulun sitra rike. Pinten pakideh malik ring tengah danu ni ampun. Malik bos di cinta tengah danu ni. Nah pinten nah pang ane tangiang ni ke ados pacarin ni ki. Pinten mata ayam pakebur ni ke makebur di kering ulun sitra ni ke. Pinten terus memargi. Nah, tedun ring kuburang sawan ini ki. Nah, makinten mengenah pinten ulun bati walih ding dalam. Sedurung ulun bati, durung tedun ni. Nah, sang tangiang tiang ki. Ampun ulih matritan. Oh. Nah, turun ring wadah ini tradisi drik ini ki mungkin sawe-sawe niki dibakar napi ikan dan pengiring-pengiringnya niki ngangen jukung napi sarang niki lem napi dados niki munggah niki sama tone niki alam niki munggah mesti osne mate bot gitu mate bot kadang ya ten dados aja kapisan klung atus sang niki niki mate wadah ya ten esane dumun anak enten pedau ngangen enten makin kan kelumrah ampun but itu sane dumun waris titi yang ampun kira tahun abad 65 nih ke cuma jukung pedau nih pedau dayung nih dumun kadang ya ngangen jukung nih kan ya ike kadi pedau ini ke market masih kadi kini market tetap ya market nih tapi masih tetap ngaben wasan niki. Tetap ngaben nggih. Nah niki ngaben niki berapa sawung niki? 53. 53 sawung nggih. Sawung iki desa adat Trunyan. Adat Trunyan. Kira-kira pengandaan kok di muka lagi ini naik sih ini sama jalan ini loh. Kanan kiri kan. Oke, jadi ini detik-detik bade atau wadah akan dinaikkan di rakit ini. Nah inilah yang akan mengantarkan nanti akan ke setre ini. Kali mau gulung loh kita masih di kamar. Ini apa malu ha? Jero berapa perahu niki yang nanti narik rakitnya niki? Ini ada 6 perahu, 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Iya. Jadi nanti ini dibawa oleh 6 perahu jadinya ya? Iya, 6 perahu, tapi ini udah dikasih pelampung biar terapung. Terapung ya. Niki perjalanan kira-kira berapa menit niki? Lebih sekitar 45 menit karena ada tempat-tempat tertentu nanti muter-muter dia sambil buang-buang ayam. Meruwedak sini istilahnya. Ya. Oh iya, siap-siap luar biasa. Oke, jadi inilah dia detik-detik padu ini akan dinaikkan ke dalam rakit ini yang akan ditarik oleh 6 perahu. Nah, jadi di rakit ini juga sudah ada pelampungnya sehingga nanti akan lebih mudah perahu-perahu ini akan membawa rakit ini ke sentral dunia. Oke, di kuburan diturunkan itu simbolnya yang pakai cendana. Terus nanti badenya itu ditumbangkan begitu saja. Nah, perang oh, jadi di masukkan ke dalam danau nanti ya. Setelah, ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan, enggak dibakar kayak di tempat lain. Oke, jadi inilah dia keunikan tradisi pengabenan atau fitriahnya yang ada di desa Trunya. Itu ayam nanti kan dibuang. Itu menurut percayaan ini ayam itu tadinya kalau dipakai untuk taruhan bisa bagus. Kalau cowok. Nah, tapi cowok emang? Cewek cowok kan nanti dia punya keturunan. Oh gitu, jadi keturunannya pun ya. Bagus juga ya? Ya. Oh, biasa. Itu diyakini sama masyarakat punya. Berarti jadi rebutan ya? Ya, rebutan ya. Nanti ya. Kajak.
udah. Oh itu beda gininya? Beda. Beda itu ya? Warganya lain. Warganya lain ya. Kalau ya, orang Trunyan itu walaupun kaya gimana nggak boleh selain sasi deste namanya untuk upacara ngabennya. Nah ini kan yang dengar baru 30 tahun baru kali ini ngadakan. Nggak tergantung di sini ada 14 dadie pak. Ya. Satu dadie itu lain-lain bentuk gininya. Oh badenya? Ya nggak bisa ditumpangkan dengan dadie yang lain. Oh, ini jadi ada namanya Batu Sari, ada Gunung Sari, lain-lain. Cuman itu dah sasinya nggak boleh selain sasi deste kalau orang ngaben di sini. Orang ngaben ya? Ya. Harus sasi deste. Sasi deste. Ya. Karena selain sasi itu di Trunyan itu ada wali, ada upacara tertentu di dalam pura. Di dalam pura. Ya. Purnama kapat nih kayaknya. Ini kapat pokoknya nama apa aja ada upacara di dalam selain deste aja ada. Tapi kalau ada orang ngaben, warga yang punya keinginan untuk ngaben minta izin ke peduluan. Ya. Berarti harus menunggu. Adat ya, harus menunggu, harus melapor. Lapor biar ya, tidak ada kegiatan di dalam pura. Jauh-jauh hari pak, sebulan atau dua bulannya udah melapor ke adat, biar tidak diadakan kegiatan upacara di dalam pura karena akan ada upacara pengabenan. Pengabenan. Oke, jadi saya naik di perahu yang nanti akan membawa rakitnya. Nah, ini adalah detik-detik akan memargi ke Setre Trunyan. Ada tali sen itu. Itu ada tali sen. Ada tali itu. Oke, caranya.
aja deh. Eh, tali, minta tali. Sandal dulu. Ayo, tarik. Oke, jadi kita ini perahunya tidak ada supirnya. Stop. Oke, jadi tadi lah naik perahu tanpa supir. Apa terapung? Saat ini saya ada di atas rakit. Jadi memakai proses pertandingan. Nah, inilah dia situasinya. Jadi sekarang kita mau jalan ke Jadi inilah dia ngaben pemergi ke Setre. Siapa?